Ada dua kendaraan listrik di sini yang kita buat dengan kerjasama dengan Kedereka. Itu adalah kendaraan listrik dua penumpang yang dipergunakan untuk kawasan terbatas. Kawasan terbatas di sini adalah seperti di lingkungan kampus. Rencananya akan kita pergunakan di lingkungan kampus UGM. Untuk saat ini kita membuat dua prototipe, yaitu prototipe yang putih dan merah, ya, seperti bendera kita merah putih, ya. Dengan harapan kita bisa mengawali pembuatan prototipe untuk mengembangkan nanti di selanjutnya adalah kendaraan listrik yang bisa dipergunakan di jalan raya. Untuk saat ini kendaraan listrik ini menggunakan power 3000 watt dengan kecepatan maksimal 30 km per jam. Diharapkan kendaraan listrik ini akan menjadi satu prototipe awal yang nanti akan mendasari perkembangan kendaraan listrik dari Universitas Gadjah Mada.